Alpa. Ini burung jalak kita, jalak pitu. Eh, atau jalak pitu asli Jawa, asli Jawa. Ini burung jalak Jawa. Ini akan kita rilis, kita akan latih refly. Yang sebelumnya kita sudah latih tapi dia masih ngeyel, masih belum mau. Apakah hari ini dia mau ikut kita free fly atau tidak? Karena ini kita dulu belinya udah usia sekitaran 1 bulanan. Ini burungnya udah agak besar. Terus ini dia masih bulunya masih abu-abu hitam. Ini masih sekitar umur 2 bulanan. Nanti kalau sudah besar umur 6 bulan ke atas atau udah ganti bulu pertama, itu nanti bulunya udah berwarna putih semua, putih sempurna nanti. Tinggal di bagian ujung sayap sama di ekor. Terus nanti di bagian jambulnya sini, di bagian paruh nanti ada jambulnya, tapi enggak setinggi jambul ini burung jalak Bali. Kita coba panggil. Kita Alpa. 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 Jadi kalau respon dipanggilnya mau tapi enggak kayak burung jalak. Jalak kebo kayak gini sama yang kecil. Coba saya panggil. Kalau burung jalak kebo kayak gini punya karakter lebih agresif. Kalau sama orang enggak takut. Plus kalau jalak kebo kayak gini lebih gampang latihnya daripada jalak pitu atau jalak yang lain. Karena jalak pitu yang kayak gini yang putih tadi itu punya karakteristik yang pemalu. Tapi badannya lebih besar. Kelebihannya warnanya yang cantik. Alpa. 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 Ini kalau dua ini ya masih kayak bertengkar, jadi susah kalau mau digabungnya karena ini sudah besar-besar, jadi kayak menentukan siapa penguasanya di wilayah ini. Jadi masih kadang sering bertengkar. Tapi kalau yang dua ini atau yang ini jarang bertengkar, soalnya ini masih kecil, jadi masih ngalah, masih nurut sama yang besar. Alpa. Ini burung jalak kita, jalak pitu. Kita akan ambilkan motor, apakah dia mau respon buat ngikutin kita saat naik motor atau enggak. Coba kita coba dulu, kita coba free fly pakai motor. Pada sore hari ini kita akan melatih burung ini. Dia pertama kali kita latih untuk free fly, apa dia mau free fly pakai motor. Yang satunya tadi gimana bawah, yang sudah senior sombong. Yang ini namanya Alpha, yang ini Bejo. Ya yuk kita mulai saja yuk. Terima kasih.
hari ini dia masih belum mau ada reply, tapi kita nggak boleh patah semangat, kita harus tetap berbangun sampai dia berhasil jadi bisa reply. Ini contoh kalau gagak baru kawat jalak baru mandi kayak gini, nanti mandi di sini ya tempatnya, itu udah ada tempatnya masing-masing, jadi udah tahu mana tempatnya buat mandi. Setelah mandi biasanya mereka bakalan cari tempat tinggi buat ngeringin badannya, jadi ya biar nggak besar dalam mandinya. Biasanya mandinya itu siang sore tergantung panas apa enggak, apa dia yang mau mandi atau enggak. Nah, seperti ini dalam mandi. Sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa like, comment.